Sudah turun temurun sebenarnya, sudah turun temurun dari zaman dulu, jadi sudah dibudayakan, akhirnya menjadi tradisi setiap tahun diselenggarakan. Dan kebetulan untuk di Kecamatan Rawa Gading ini ada 3 pusat kegiatan seperti ini. Yang pertama di Desa Palimbang Sari ini, yang kedua di Desa Keramat di Tisaroma Barat, dan yang ketiga di Panti Asuhan Roro Pajiri di Jigakujur. Usahakan, kita doakan.